buah cumi bersama sebagian santan dari 450 ml santan dari setengah butir kelapa. Masukkan ke dalam wajan, lalu campur dengan sisa santan. Rebus bersama 2 lembar daun salam, 3 butir cengkeh, 2 cm jahe, 2 lembar daun pandan, dan 2 batang serai sampai mendidih. Masukkan 300 gram beras, lalu aduk sampai meresap. Kukus selama 45 menit sampai matang. Lalu sajikan nasi bersama pelengkap berupa 5 buah dada rawis, 250 gram bihun goreng, 250 gram kering tempe, 3 sendok makan bawang merah goreng, dan 5 sendok makan sambal kacang.